tidak kenal dengan Jaja Miharja, penyanyi dangdut, aktor dan presenter televisi yang dikenal dengan ucapan khasnya apaan tuh? Artis gaek multitalenta berusia 75 tahun ini dikenal dengan panggilan Ayah Jaja, terpaksa harus diam di rumah terus akibat adanya pandemi virus corona. Meski di rumah saja, Ayah Jaja tetap kreatif. Beberapa karya lagu sudah diciptakan, di antaranya lagu Di Rumah Aja yang khusus dibuat di situasi pandemi corona. Di usianya yang rentan terkena dampak corona, Ayah Jaja sangat patuh akan anjuran dokter dan pemerintah. Melalui karya lagunya Di Rumah Aja, Ayah Jaja mengajak fans dan masyarakat agar pakai masker, jaga jarak, makan makanan bergizi. Paling nggak 1 meter, nggak boleh dekat kerumunan, mesti jauh-jauh dari kerumunan. Kalau keluar pakai masker, jangan kemana-mana, di rumah aja tuh, pemerintahan gitu. Jalannya berada di mana kek? Kalau nggak ada pemerintah bahaya, tadi udah begitu bilang ya. Aduh, pemerintah anjuran kok benar. Kita nggak boleh dekat. Udah macam-macam deh. Kita sih harapannya, corona ini biar lenyap nih. Gimana caranya pemerintah nih? Mas dokter di sekarang dengan walaupun kita kesian sama dokter. Dokter itu selalu pejuang dia. Bung Tomo lah, kira-kira begitu. Paling depan di garis depannya. Kan anjing udah gak ada, pokoknya gak ada loh, dokter, perawat loh, pokoknya yang pegawai rumah sakit udah lu. Yang dikasih tempat. Mudah-mudahan ya, yang udah gak dikasih tempat, di sana, di resort gak semua. Sekarang gak ada corona tengah, dengan adanya corona nih, kita sholat-sholat di masjid gak boleh. Emang dianjurin itu, kita emang dianjurin, jangan. Gak boleh, ketik deket-deket gak bisa. Emang nularnya dari itu, dari mulut. Sholat, sekarang gak boleh sholat jangan di masjid, terawih jangan di masjid. Tuh, mesti di rumah. Itu aja sekarang. Mungkin kan sholat id juga ya? Sholat id mudah-mudahan sih hilang, mungkin ini hilang. Jadi kalau ada sholat id juga gak bisa di masjid, gak bisa. Gak bisa, biar gue juga gak boleh. Kesian. Udah gak bisa berjamaah ya? Iya. Banyak. Ayah Jaja sudah banyak menelurkan karya lagu dangdut hits. Di antaranya Putus Cinta tahun 1984, Cinta Sabun Mandi tahun 1987, dan Apaan Tuh tahun 1996. Nah, menyambut Lebaran 1441 Hijriah ini, Ayah Jaja juga menciptakan lagu Lebaran yang akan segera dirilis jelang hari Lebaran nanti. Udah betul lagu-lagu Lebaran ini, Ayah udah bikin lagu-lagu ini, kita dengerin kalau udah jadi nih. Judulnya Lebaran di Rumah. Ada lagunya. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faidin. Kalau ada kesalahan, mohon maaf, saya mohon dimaafkan. Lebaran. Minal aidin wal faidin. Enggak usah salam-salaman, yang penting diikhlasin. Tak usah Lebaran di rumah saja. Corona itu wabah corona. Ya gitu ya. Dari kita doain mudah-mudahan corona. Amin. Kalau corona udah nggak ada kan. Pabrik-pabrik buka lagi, pasar-pasar buka lagi, pedagang kecil bisa dagang lagi, gitu. Di layar lebar, Jaja Miharja sudah banyak mengantungi penghargaan seperti Piala Citra di tahun 2007, Indonesian Movie Award tahun 2008, dan tahun 2011.
Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!